Presiden Joko Widodo menjawab soal pernyataannya yang menyebut presiden dan menteri boleh berpihak dan kampanye di Pilpres 2024. Ya, menurut Jokowi, aturan itu sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden wakil presiden harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi jangan ditarik kemana-mana.